saya sarjana peternakan. Kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mengatasi agar memori HP tidak cepat penuh dan juga kinerja HP tetap stabil. Mari kita saksikan video ini. Salah satu penyebab kenapa HP dan memori HP kita cepat penuh karena kita terlalu banyak mengikuti grup. Oleh karena itu kita melakukan pengaturan agar foto, pesan suara dan video yang dikirim oleh anggota grup tidak terunduh secara otomatis di HP kita. Begini caranya. Yang pertama kita pilih salah satu grup yang kita ikuti. Setelah itu sudah masuk ke situ, kita pilih titik tiga yang di samping. Setelah itu kita pilih info grup, lalu kita pilih tampilkan media. Tampilkan media, ada pilihan di situ, lalu kita pilih tidak. Ada pertanyaan di situ, ada pilihan iya, kita pilih tidak, lalu pilih oke. Nah, setelah ini secara otomatis video maupun foto atau pesan suara dikirim tidak akan terunduh secara otomatis di memori HP kita. Nah, mungkin ini ada salah satu grup lagi yang saya akan atur agar foto atau video yang dikirim tidak terunduh masuk ke memori atau galeri foto kita. Kita pilih grupnya lalu masuk di pilih titik tiga, lalu pilih info grup atau info, lalu kita pilih tampilkan media. Ada situ pilihannya tampilkan media, lalu ada suruhan di situ, kita pilih tidak secara otomatis, maka foto atau video atau pesan suara yang dikirim tidak akan terunduh secara otomatis di memori kita, sehingga kinerja dari HP kita tetap stabil. Sini hanya sebagai contoh, saya akan kembalikan seperti awal tampilan tadi, yaitu pilihan iya. Saya tampilkan ulang pada grup yang tadi, saya kasih contoh ya, pilihan saya kembalikan ke default atau otomatis tadi. Lalu grup yang tadi saya sempat atur, saya kembalikan ke pengaturan semula. Informasi, lalu klik info, tampilkan media, lalu kembali ya. Ya, demikianlah cara agar memori HP kita tidak cepat penuh dan kinerja HP kita tetap stabil. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa subscribe, bagikan agar bermanfaat. Terima kasih banyak.